Hati-hati melangkah, perlahan, hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Mereka mempunyai keterbatasan, tapi sebetulnya mungkin di mata Tuhan justru mereka mempunyai kelebihan. Jadi para orang tua, tidak usah saya nitip, tidak usah kecil hati. Karena mungkin karena keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga melihat seolah-olah mereka kurang. Tapi di mata Tuhan belum tentu. Di mata Tuhan mereka mungkin lebih tinggi dibandingkan kita. Jadi karena itu kita harus mempunyai kekuatan, kita harus mempunyai semangat untuk terus memelihara dan merawat mereka. Yang pasti mereka adalah kesayangan Tuhan. Ini mungkin belum ada yang alat ini, yang kursi roda adaptif mungkin belum ada. Ini adalah mimpi saya bahwa anak-anak yang selama ini berbaring selalu, anak-anak cerebral palsy yang dia selalu berbaring, dia selalu tidur. Dengan kursi ini dia bisa berdiri.